Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam di mana pun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang Secret Invasion ya teman-teman. Series Disney Plus ini yang akan rilis tanggal 21 Juni beberapa hari lagi. Berjumlah 6 episode dan episode terakhirnya atau final episodenya di tanggal 26 Juli. Jadi 2 bulanan ya teman-teman. Dan ini adalah project terakhir Marvel di akhir tahun ya, series khususnya. Jadi tahun 2023 ini cuman ngeluarin satu series aja guys, yaitu series Secret Invasion ini aja. Biasanya kan tahun kemarin bisa sampai 2-3 series ya, tapi tahun ini hanya satu series Secret Invasion. Dan kayaknya kalau memang terkejar, series Loki season kedua juga akan rilis tahun ini, tapi di akhir tahun banget ya. Jadi nanti nyambung ke 2024. Biasanya kan kalau dulu sampai 3 series ya teman-teman, 1 tahun. Dan bagi kalian yang gak mau ketinggalan updatean dan breakdown dengan channel Jokastoy, langsung join grup Telegram Jokastoy ya guys ya. Ada linknya di description box serta di kolom komentar. Nah, jadi kalian tinggal klik linknya aja untuk invite masuk langsung ke grup Telegram Jokastoy. Jujur ya guys, aku ngerasa kok kayaknya hype-nya kurang banget ya Secret Invasion ini. Udah world premiere beberapa hari yang lalu, tapi ya tidak terlalu terkenal gitu ya. Nggak terlalu famous banget maupun trending di Twitter pun enggak ya Secret Invasion ini. Dan juga mendapatkan rating yang lumayan rendah banget dari para kritikus di Rotten Tomatoes, seperti biasa ya guys. Nah, jadi kita nggak tahu nih gimana audience score atau para penonton aslinya, karena biasanya skor dari penonton itu lebih bisa ngerepresentasiin sih kayaknya ya guys. Jadi teman-teman pasti sudah tahu lah ya genrenya Secret Invasion ini nanti seperti apa seriesnya. Kurang lebih samalah seperti series The Falcon and the Winter Soldier, di mana ini nggak akan jauh-jauh tentang militer, tentara, agen, dan pastinya hal-hal yang berbau teknologi dan khususnya main villain yaitu Skrull. Jadi nggak ada tuh ya magic-magic atau sihir-sihir bak Scarlet Witch or Doctor Strange. Walaupun terlihat mirip, semoga aja series Secret Invasion ini jauh lebih baik dan lebih bagus ya ketimbang series The Falcon and the Winter Soldier yang merupakan series paling bawah dan paling jelek menurut aku ya. Aku nggak suka banget ya series The Falcon and the Winter Soldier itu, kecuali si Falcon dan si Winter Soldier-nya. Dan aku nonton Secret Invasion ini lebih excited untuk melihat aksinya Our Mother of the Dragon, Daenerys Targaryen, Emilia Clarke ya guys ya. Jadi aku sangat ngefans banget sama Emilia dan pengen banget ngeliat dia di series ini. Jadi aku lebih pengen ngeliat dia sih sebenarnya ya, daripada semua karakter lainnya di Secret Invasion. Aku gak tahu ya apakah promosinya kurang ataupun perkenalan karakter dan juga series Secret Invasion ini masih awam banget di orang-orang sehingga gak terlalu dibicarakan dan gak terlalu heboh gitu ya guys. Tapi mungkin nanti akan trending dan akan dibicarakan orang juga ya kalau udah rilis episode pertamanya nanti tanggal 21 Juni di Disney Plus Hotstar. Kalian pantengin terus ya channel Jokastoy. Breakdown dan reviewnya akan rilis di hari yang sama dengan rilisnya episode pertama Secret Invasion. Dan juga di video kali ini kita akan ngebedah juga ya dan nge-review klip yang sudah di-share untuk promosi series Secret Invasion ini, di mana kita harus memasukkan sebuah kode atau password dulu ya agar bisa menonton klip ini. Jadi kita harus masuk ke website-nya Secret Invasion dan masukin password serta kodenya, baru nanti keluar klipnya lebih kurang 5 menit gitu. Ini experience atau pengalamannya seru gitu ya, sama kayak film The Batman di mana kita harus memecahkan riddle dan masuk ke website rataalada.com. Nah, untuk series Secret Invasion ini kalian langsung aja masuk ke website theinvasionhasbegun.com. Sudah masuk, nanti akan muncul ya kalimat berwarna hijau gitu, dan kita disuruh memasukkan sebuah password. Sebenarnya passwordnya ini akan kalian temukan kalau kalian bisa memecahkan teka-teki dari foto-foto yang di-share di Instagramnya Secret Invasion. Tapi di sini langsung aja kalian masukkan passwordnya RSD3PX5N7S. Kemudian langsung klik masuk dan nanti akan langsung reload gitu, keluarlah klip yang lebih kurang durasinya itu 5 menit ya teman-teman. Mohon maaf, maksud saya itu durasinya lebih kurang 3 menit 2 menit gitu ya, karena digabung dengan official trailer. Jadi di klip yang ada di website
InvasionHasBegun.com ini menampilkan opening scene Agent Everett Ross atau Agent Ross yang sedang berada di Moskow, Rusia. Ia datang ke temannya bernama Derek. Di sini ia ingin mengkonfirmasi tentang pesan suara yang diterimanya, peringatan dari temannya ini bahwa Skrull itu sedang menginvasi planet bumi, berdatangan dan menggantikan orang-orang, memicu beragam kekacauan pemberontakan sosial masyarakat. Awalnya Agent Everett Ross ini tidak percaya ya, tapi temannya ini berusaha untuk meyakinkan Agent Ross bahwa Skrull ini sudah mulai menginvasi bumi, planet yang dijanjikan oleh Carol Danvers dan Nick Fury pada saat dahulu Skrull datang ke planet bumi, itu tidak pernah ditepati ya. Ternyata Skrull sudah sangat nyaman tinggal di bumi dan hendak mengambil planet bumi untuk diri mereka sendiri. Namun di akhir klip akhirnya orang ini menyerang Agent Ross ya. Nah di sini kita nggak tahu nih siapa yang Skrull, apakah Agent Ross atau temannya ini, atau mungkin bisa aja dua-dua dari mereka ini adalah manusia ya teman-teman. Dan juga ada satu klip lagi yang di-share oleh Marvel beberapa hari yang lalu, percakapan intens antara Maria Hill, aku nggak tahu dia Skrull atau bukan, dengan Nick Fury, dan ini Nick Fury asli ya, bukan Skrull. Maria Hill dan Nick Fury ini sedang bercakap-cakap, berbincang santai sambil main catur di sebuah bar atau kafe gitu. Kemungkinan Maria Hill ini adalah istrinya Talos ya teman-teman, Skrull juga. Dia memperingatkan bahwa Nick Fury harus segera menyelamatkan dirinya sendiri dan pergi ke tempat aman ya, bahwa ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan karena sudah saking banyaknya Skrull yang menginvasi bumi ini. Dan jangan main-main ya, Nick Fury ini sudah tidak sama lagi after blip ya, setelah dia kena snap dan kembali lagi. Semua keadaan sudah berbeda jauh ya sekarang. Itu yang diperingatkan oleh Skrull Maria Hill ini atau Maria Hill sungguhan. Karena memang timeline dari series Secret Invasion ini katanya sih after She-Hulk ya teman-teman. Jadi after Endgame, after Infinity War of course, after Doctor Strange Multiverse of Madness, after Thor Love and Thunder, dan berbarengan dengan alur timelinenya Miss Marvel dan Black Panther Wakanda Forever. Nah tapi hal ini tuh nggak tahu ya apakah saling terkoneksi, terhubung, apakah ada saling nge-mention even masing-masing series, kita masih belum tahu. Series Secret Invasion ini juga akan melanjutkan plot ending yang ada di series The Falcon and the Winter Soldier. Kalian tahu kan Sharon Carter? Yap, yang disinyalir merupakan Skrull menyamar sebagai Sharon Carter ya teman-teman. Sharon sih tidak pernah kelihatan ya di trailer, semoga aja ia muncul nanti dan melanjutkan percakapan telepon mencurigakan Sharon Carter di ending series The Falcon and the Winter Soldier tahun lalu itu. Ya semoga aja series Secret Invasion ini tidak mengecewakan seperti series She-Hulk ya guys ya. Karena kan kalau versi komiknya, versi kartun animasi Avengers Mighty Heroes, Secret Invasion ini yang membuat orang tertarik nonton ialah masih adanya featuring hero-hero Avengers seperti Captain America, Black Widow, Hulk, Iron Man, Miss Marvel, yang mereka semua ini digantikan oleh Skrull. Nah itulah intinya jualannya dari event Secret Invasion ini, baik di versi komik maupun animasi. Nah kalau di seriesnya kan jelas di sini nol hero ya. Kita nggak tahu hero siapa yang akan muncul di Secret Invasion ini. Atau ini masih baru pembukaan aja, sampai nanti ada event besar lagi yang mau dibuat kita nggak tahu. Nah itulah mungkin marketingnya yang agak flop ya teman-teman untuk series Secret Invasion ini. Karena berbeda jauh dengan versi kartunnya dan versi komiknya Secret Invasion itu. Sayang banget ya kalau featuring hero-nya itu nggak banyak ya. Harusnya kita bisa melihat Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Hulk, Iron Man, dan semua hero yang ada di Marvel yang digantikan oleh Skrull di Secret Invasion. Seperti di komik dan juga di versi kartunnya, pasti lebih gayeng dan lebih mantap lagi aksinya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sekilas review dari aku dan penjelasan dari beberapa klip Secret Invasion ini yang nantinya akan tayang tanggal 21 Juni di Disney Plus Hotstar. Pantengin terus ya channel Jokastoy. Thank you for watching my videos. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.